Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke bos, selamat datang kembali di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak dan Kandang Kambing bos. Tentunya membahas soal kambing dan sak kandang-kandangnya itu tentunya. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan soal seperti ini bos. Ini pasca beranak, kambing yang pasca beranak ini kisaran 10 hari mengeluarkan lendir seperti ini bos. Nah, seperti ini bahaya atau tidak? Nah, yang belum subscribe ke video saya ini atau ke channel saya, silahkan subscribe dulu bos. Buat menawa kita bisa berbagi pengalaman soal perkambingan gitu, berbagi pengalaman dan belajar bersama tentunya. Nah oke bos, ini kambing saya ini kira-kira 10 hari atau sekitar 2 mingguan beranak bos. Dan saat ini setelah 10 hari atau lebih sedikit ini mengeluarkan semacam lendir kental atau darah kotor seperti ini bos, kira-kira gitu, gumpalan-gumpalan kotoran yang keluar dari kemaluannya. Nah ini banyak yang menanyakan soal beginian bos. Nah ini yang ditanyakan itu bahaya atau tidak saat keluar seperti ini ya bos. Nah kalau saya ini sudah terbiasa bos. Nah jadi teman-teman gak usah kaget soal lendir seperti ini atau gumpalan darah seperti ini, seperti ya ini dawet, nah itu jus jambu, nah seperti itu. Nah ini bos, ini saya semprotkan semacam anti lalat. Nah, yo apa saja anti lalat itu, boleh pakai oli atau pakai minyak goreng baru atau yo semacam anti lalat lah bos, bisa Gusanex dan lain-lain. Nah ini untuk menghindari kambing ini yang habis mengeluarkan darah kotor ini dirubung laler atau dihinggapi lalat hingga menimbulkan masalah belatung yang akan menyerang pada ekor kambing. Biasanya begitu karena peternak mungkin kurang waspada itu, jadi sampai ngerogoti ekornya bos, biasanya hampir putus, sampai hampir putus. Nah jadi teman-teman, untuk masalah kotoran yang keluar pasca beranak setelah 2 minggu ataupun 10 hari itu aman-aman saja dan tidak apa-apa. Itu memang karena pembersihan dalam perut indukan yang pasca beranak bos, dan ini terbiasa itu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ini sebenarnya, ini bos, sebenarnya pasti keluar seperti itu. Nah, tapi kadang sering ditakutkan, oh kambing saya kenapa ya, nah seperti itu. Tapi insya Allah itu tidak apa-apa bos, itu untuk membersihkan perut-perut kambing atau tempat anaknya dulu ini bos, berada di dalam perut ya, serviks seperti itu. Nah ini insya Allah kalau seperti ini bisa dikasih makan daun bambu, bisa dikasih daun ubi rambat, bisa. Ini untuk melancarkan biar bersih tuntas bos tentunya. Nah oke bos, mungkin soal lendir pasca beranak setelah ini ya, setelah 10 hari ini tidak apa-apa itu seperti ini. Ini tidak apa-apa dan semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin belum tahu soal seperti ini. Oke, dari Mas Eko Ternak dan Kandang Kambing mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu bos. Salam saking Gunung Kidul Yogyakarta. Matur nuwun bos.